adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa begitu kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa. Mudah-mudahan Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya, bisa segera terungkap. Ya saya bilang kepada Rudiana juga pada situ. Hmm. Pak, buat jadi siapa? Anak saya meninggal. Hmm. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Hmm. Jadi kamu biarlah oleh AF dan Rudiana ya. setelah itu baru di-BAB oleh oleh penyedia lain? Dugaannya adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu, ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya terhadap keterangan saudara Dede tadi uh, dia menuding bahwasannya Ibtirudiana ini merekayasa adalah perbuatan fitnah. Nah karena memang uh, yang bersangkutan telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik, kami per hari ini telah melayangkan somasi terbuka ya kepada saudara Dede. Selamat malam pemirsa. Kesaksian dari Dede yang muncul setelah 8 tahun silam cukup mengejutkan kita semua. Dede mengaku bahwa ia tidak tahu sama sekali kejadian yang sebenarnya yang menerpa Vina dan juga Eki. Bahkan ia dengan tegas dengan gamblang menyebutkan nama ia diperintah oleh temannya sendiri yang juga berdasarkan skenario dari Ibtu Rudiana. Apakah itu semua benar, memiliki dasar, atau hanya asumsi semata? Kami berharap malam hari ini secara objektif bisa dibuka oleh para kuasa hukum dari kedua belah pihak dan juga para praktisi hukum. Betul. Kalau mengutip kemudian apa yang dituliskan di caption uh, media sosial dari catatan demokrasi boleh jadi, ini adalah kasus pembunuhan paling plot twist yang pernah terjadi. Akankah kemudian... Apa yang disampaikan oleh saksi Dede ini bisa mengungkap kasus ini secara terang-beneran atau justru sebaliknya? Kita juga ingin dengar apa yang kemudian bisa disampaikan dari Kubu Ibtu Rudiana. Langsung kami hadirkan di catatan demokrasi, selain kami hadirkan sejumlah narasumber, kami juga kehadiran mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta dan Tepuk juga mana, dari Tepuk Universitas Pajajaran Bandung. Kami yakin teman-teman di sini, Gen Z, teman-teman mahasiswa juga pasti mengikuti kasus ini karena ini bergulir hmm. masif sekali viral di media sosial. Kalian pasti menyimak secara sama bagaimana dari awal ini sudah berbulan-bulan kasusnya menjadi sorotan masyarakat. Iya, kami harapkan nanti juga bisa terlibat ya dalam diskusi yang kami gelar di catatan demokrasi malam hari ini. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Frederick Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam, silakan Pak penonton catatan demokrasi. Dan juga yang cantik jelita malam hari ini yang langsung akan menjawab berbagai tudingan ya. Ada Bu Elsa Syarif, pengacara dari Ibturudiana. Rudiana. Assalamualaikum Bu Elsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan juga di sini ada mantan kabar es krim, ada Konjen Pol Purnawirawan Ito Subardi. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ini tidak kalah tebal berkas yang dibawa. <laughs> Bang Fedrik bawa juga berkas. Kuasa hukum dari Pegi Setiawan, Tony RM juga membawa berkas yang cukup tebal malam hari. Selamat malam, Bang Tony. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada kuasa hukum dari enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Bang Ruli Panggabean. Selamat malam, Bang Ruli. Selamat malam. Dan juga Bang Jogi Nainggolan, dulu pernah memegang lima terpidana kasus Vina. Betul. Berarti mantan kuasa hukum dari lima terpidana kasus Pina dan juga Eki, Bang Jogi Nainggolan. Terima kasih. Kita langsung ke Ibu Elsa Sarif. Kami ingin dengar bagaimana dari pihak Ibtu Rudiana. Apakah betul tidak ada sama sekali skenario, tidak ada sama sekali instruksi hmm. dari Ibtu Rudiana untuk mengubah kronologi pada tahun 2016 silam? Ibu Elsa, Bisa, boleh digunakan mic boleh digunakan, Ibu lupa, Elsa? Silakan. Bisa jamin 100% tidak benar. ya. Karena begini, klien saya itu bukan Pejabat polisi berpangkat tinggi hanyalah aib itu, dan permasalahan ini hanya tiga hari di Cirebon dan ditarik kepada Polda, di mana kepala dari direskrim um, ya, dari penyidikan adalah direskrim Um berpangkat Kombes, di dalam TNI maupun di dalam Polri, itu ada namanya hierarki, kepangkatan yang tidak bisa dilampaui kombes dengan aib tuh, ini sangat rendah sekali apalagi itu sudah diambil di polda nggak bisa cawe-cawe dia hanyalah sebagai pe pelapor bukan penyidik apalagi ngarah-ngarahin dan dede itu bukan diperiksa aja di kasat serser um di Cirebon tetapi dia di polda jabar juga di polda jabar juga nggak mungkin Tiba-tiba Aib tuh jadi lawyernya eh, Dedek dan Dedek itu bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan terpidana. Dia saksi, dia bebas ber mengatakan apapun. Dia tidak ditekan. Kalau memang nanti eh, pernyataan demikian, itu menyangkut nanti penyidik penyidik Polda Jabar, dia akan me memproses itu. Apakah benar itu? Tidak mungkin saya bilang, ya. Ya kalau dia ngomong-ngomong biasa sih nggak apa-apa hmm. dan terserah saja tetapi risiko hukumnya jelas karena itu apalagi sudah disebar luaskan dengan podcast itu oh. sehingga kami sudah melakukan somasi tiga kali 24 jam jika tidak mencabut apapun tidak meminta maaf kepada klien kami setelah tiga hari pasti insya Allah kami akan proses hukum dan itu ancaman hukumnya sangat tinggi ya kalau memberi keterangan palsu tujuh tahun kalau memberatkan terdakwa sembilan tahun apalagi mengaitkan kepada bahwa itu skenario sepinter apa Aibtu Rudiana itu mengarang cerita Sebelas orang perannya ini perannya emangnya dia sudah jadi uh, ini skenario uh, bikin skenario kayak film hmm. tidak mungkin okay, jadi Bu saya bantah dengan keras oke okay, dibantah dengan keras bahkan juga mensomasi um, selama tiga hari berikan waktu tiga hari untuk minta maaf akankah kemudian ada laporan hukum yang akan digarap juga oleh kubu anda pasti hmm. tapi seperti ini Bu Elsa kemarin yang sangat mengejutkan adalah ketika Didi mengatakan ia merasa dihantui, rasa bersalah, ada tekanan. Ya kan pasti. Dan itu Sekarang kita mau, oleh mau cerita ya. Skener, uh, kayak apa sih? Yang itu skenar, pasti ada. Kenapa saudara mencabut? Saya terbayang-bayang selama 8 tahun. Kenapa nggak dari dulu? Gitu loh. Apalagi satu orang aja bikin skenernya bisa tabrak-tabrakan. Ya apalagi skenario 11 orang. Luar biasa. Aib itu itu bukan dari Akpol. Ya, pengetahuannya dia dari bintara. Okay. Bukan saya merendahkan pengetahuan orang, tapi orang yang enggak polisi, yang enggak berbakat untuk jadi skenario di dalam suatu film tuh bisa oh ya si A diperankan ini, si B perankan ini, si C itu memang dia berbakat dan sekolah sinematografi, tapi kalau sekolahnya polisi ya nggak bisa dong. Oke, Saja disuruh bikin ya. skenario juga nggak bisa. Oke, Bu Elsa. Anda juga memiliki bukti-bukti bantahan kalau begitu? Pasti. Hmm. Dan siap. Dan bukan buka. soal, ini kan hakim memberikan suatu putusan diberikan dalam fakta yuridis, bukan BAP, keterangan BAP, bukan keterangan persidangan tetapi fakta yuridis. Fakta yuridis adalah persesuaian dari keterangan saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Hmm. Itu rangkaian dirangkai, apalagi ada pencabutan ya, keterangan terdakwa itu tiga orang. Itu pun sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim, karena tidak bersesuaian, karena itu ditolak. Dan kemudian ini ya persesuaian ini, ini fakta yudis bukan fakta persidangan. Dicomot satu comot situ pasti saling bertentangan, ya saling bertabrakan. Karena itu sudah terikat satu sama dengan lain dari menjadikan suatu keputusan dari majelis hakim yang mulia okay. itu sampai mempunyai kekuatan hukum Tapi patut tetap. Tapi pertanyaan juga Ibu Elsa tadi juga mempertanyakan kenapa baru sekarang Bu ya setelah 8 Betul. tahun berlalu Bang Jogi ditanggapi kenapa baru sekarang Dede muncul ke permukaan. Kalau sudah 8 tahun ter munculnya di media bayang begitu juga, sudah sudah stres berat udah mungkin uh, okay. apa ada kegangguan dari Pertanyaannya uh, begitu berat ya. Bang Jogi silakan. Ditanggapi Bang Jogi 8, 8 tahun loh enggak bukan masalah yang kecil eh, sedikit. Hmm. gitu. Baik, terima kasih. Jadi saya muncul lagi di TV One, ini, sudah cukup lama saya. Jadi saya sampaikan kepada forum ini, saya adalah uh, salah satu dari sekian pengacara yang menghadiri persidangan sejak dari awal ya Bu ya. Dan betul, Saudara Dede itu tidak pernah menghadiri persidangan. Dan kami sudah secara tegas kepada Majelis Hakim untuk memanggil mereka agar hadir di ruang persidangan. Dan itu dilaksanakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Tapi apa hasilnya? Sampai pada waktunya, ternyata Dede dan Aib tidak pernah hadir dalam ruang persidangan. Dan akhirnya kami bertanya, ini siapa sih manusianya? Kok ada berita acaranya, tetapi tidak mau hari dalam ruang persidangan? Ini menjadi tanda tanya besar buat kami, sehingga pada waktu itu timbul pertanyaan, ada apa dibalik daripada ketidakhadiran mereka? Maka ketika sekarang saudara dede muncul secara tiba-tiba di luar daripada nalar saya sebagai seorang pengacara dari lima terpidana pada saat itu walaupun sekarang sudah dihandle oleh dari kawan-kawan DPN Pradi lalu saya amati ini orang bisa-bisa aja ya dari karakternya biasa-biasa dari sifat-sifatnya bisa tetapi kenapa dia nggak hadir ada apa di balik ketidakhadiran itu rupanya dari penjelasan-penjelasan yang saya dengar di podcast maupun pada saat ada rilis daripada Depen Pradi di bawah pimpinan Oto ya Hasibuan menjelaskan secara runut dan mungkin kita bisa lihat bahwa betul dia menerima panggilan untuk sidang menerima panggilan tetapi panggilan itu dikonfirmasi kepada Parudiana itu yang saya dengar ya Bu ya dan Parudiana mengatakan kamu gak usah hadir Artinya ada di sini sesuatu yang miss. Seandainya waktu itu Pak Rudian mengatakan hadir aja di persidangan. Toh itu kan panggilan resmi dari pengadilan. Ini clear masalahnya. Dikenali akan... juga tidak? Apa alasan yang kemudian disampaikan oleh itu Rudiana? Bukan, begini. Ini ceritanya artinya Ru, Dede dulu. Hmm, hmm. Karena Rudiana pada saat hadir di persidangan sebagai saksi, dia adalah sebagai saksi pelapor. Hmm, Oke. Okay. Nanti akan saya jelaskan apa Iblis nanti pertanyaannya. Ada historisnya karena kita juga masih ingin mencoba mengingat-ingat apa yang kita dengar pada saat persidangan berlangsung. Ya, jadi kemunculan saudara diri ini merupakan suatu hal yang bagus buat saya. Walaupun pada saat itu ada kekecewaan sebenarnya. Kenapa saya katakan hal yang bagus? Supaya ini ada ruang komunikasi nanti diantara kita. Ya, termasuk juga kepada lawyer-lawyer yang lain sehingga nasib daripada ketujuh terpidana sekarang yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di luar daripada Saka Tatal yang dibawa umur pada saat itu persidangan terpisah bisa e, mendapat respon positif dari negara. Dalam ini nanti Mahkamah Agung apabila PK-nya diajukan. Bang Jogi, tapi kan pada 8 tahun silam harusnya Dede juga berhak untuk menolak. Kenapa dia harus mematuhi apa kata Rudiana? Dia sebagai saksi kalau dipanggil bisa iya bisa tidak. Kenapa dia harus turut mengikuti apapun yang dikatakan oleh Rudiana? Baik. Saya tidak sampai pikiran ke arah sana. Okay. Karena itu menjadi hak person daripada saudara Dede. Apakah dia dalam posisi katakanlah di bawah tekanan daripada Rudiana? Silakan nanti ditanya kepada saudara Dede. Hmm. Dede, karena kami sebagai lawyer sudah meminta secara formal di ruang persidangan. Ya, walaupun tidak tertulis tetapi ketika kami berbicara dengan bisa hakim, maka itu kami katakan formal. Dan majelis hakim juga memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan mereka-mereka. Hmm. Aib dan Dede. Tetapi apa hasilnya? Sampai persidangan itu diponis dan klien kami dipidana penjara seumur hidup atas tuntutan jaksa hukuman mati, kami betul-betul di situ merasa terjalimi. Itu dulu penjelasan saya. Oke, silakan ditangkapi, Bu Elsa. Ya. Betul tidak? Ya, itu tidak betul, ya. Tadi kan juga dengar-dengar, dengar-dengar doang tidak bisa dibuktikan. Tapi saya sering melihat ya kasus-kasus yang pembunuhan orang-orang yang melihat itu banyak takut hadir di persidangan karena ini pembunuhannya cukup sadis pak, ya sehingga mereka nggak berani dan dia orang di Cirebon juga sehingga tidak berani dihadir. Dan biasanya mereka langsung minta di e, bawah sumpah di penyidikan. Kayak narkoba dan sejenisnya. Jadi kalau saya bilang, e, tadi kan yang di rekan yogi bilang bahwa dengar-dengarnya Pak, Pak Surat itu ke Pak Rudiana, kan baru dengar-dengarnya kan. Dari, dari penjelasan Pak Dede pada saat ada rilisnya sekarang di kan, oh. bukan yang kemarin kan Pak 2016 eh 2017. Jadi itu perlu dibuktikan, kan baru sekarang baru dibilang itu suratnya di diambil Pak Rudiana kemudian dilarang sama Pak Rudiana kan baru sekarang. Bukan bu, bukan diambil. Apa Dede tuh? ini menghubungi Pak Rudiana, itu tadi penjelasan ya kan itu yang saya ke, dengar. Ya, ya penjelasannya ya, kan ya, ya, pada ya. saat supaya, ini. Kan? Supaya clear dulu, uh -uh. bukan diambil Rudiana. Ketika saudara Dede, itu yang saya dengar ya dari penjelasan saudara Dede pada saat di di apa, di apa DPN Peradi menjelaskan dia. Dia mendapat panggilan secara resmi dari pengadilan atas permintaan kami karena dia tidak hadir. Lalu dia menghubungi Pak Rudiana. itu penjelasan dia. Itu yang saya. Ya itu yang saya nah. sampaikan saat ini dikatakan saat ini bukan pada waktu dulu 2017 hmm. e, rekan Yogi mendengarkan hal itu kan? Oh bukan, nah, bukan. ya itu yang penting itu aja saya pikir cukup. Oke siap. Bang Ruli tidak ada satupun keterlibatan Ibu Rudiana dalam hal ini dan bahkan juga apa yang disampaikan di BAP adalah kebenaran menurut Bu Elsa. Silakan tanggapi ibu Ruli. Baik selamat malam semuanya. <tuh> Uh, saya harus menjelaskan dulu dari awal, ya, hmm. karena saya yang menimbulkan masalah ini, gitu, bukan saya, tapi laporan hmm, saya. Yeah. Uh, begini, saya menerima kuasa ini belum lama, dua, dua bulan lah, kurang hmm. lebih dua bulan. Itu, saya hanya itu pun, saya mencari berkas dan lain sebagainya. Sebagian saya dapat dari beliau ini, hmm. gitu. <tuh> setelah kami mendalami dan kami cek ke cerbon dan lain sebagainya maka kami memutuskan kami itu tim memutuskan untuk eh, apa menguji apa-apa yang ada dalam eh, rangkaian persidangan ini bagaimana cara mengujinya ya bikin laporan betulkah misalnya yang pertama pasren dan anaknya betulkah kesaksian pasren pada waktu itu mengatakan bahwa anak-anak itu tidak ada di rumahnya. Ya kan? Di lain pihak, keluarganya menyatakan atau tetangganya menyatakan ada. Kan ini mesti diuji. Makanya kami tidak mau melalui hal-hal yang tadi medsos lah apa ya. Ya kami menguji dengan kami membuat laporan polisi. Demikian juga AFDD. AFDD ini kami kami ingin uji, betulkah dari keterangan dia jarak 120 meter, jam 9 malam kondisi gelap dia bisa tahu itu motor apa nomor plat siapa wajahnya juga dia tahu mungkinkah itu gitu kami ingin uji oleh karena itu kami laporkan Dede demikian juga Rudiana kami laporkan Rudiana itu karena pengakuan para terpidana dia melakukan penyiksaan jadi waktu melakukan penangkapan tanpa surat perintah Kemudian, menginterogasi men 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 baru, kemudian dia bikin laporan polisi. Di dalam laporan polisi yang dia buat, sudah terang dan jelas siapa pembunuhnya, melakukan apa, dan lain sebagainya. Itu juga kami ingin uji. Betulkah itu? Makanya, kami melaporkan Rudiana ke, kepada ke Mabes Polri. Itu uh, rangkaiannya. Bang dulu, kenapa kami kenapa lakukan itu? Ini, Bang dulu, kenapa baru diuji sekarang? Bukankah dulu semua prosedur hukum sudah dilalui sampai airnya final? Saya kan sudah katakan, saya udah katakan, saya baru dua bulan ini menerima okay. uh, kuasa itu. Jadi, saya enggak tahu lah. Kalau yang dulu, saya enggak tahu. <tuh> Dalam dua bulan ini, kami dalami kesimpulannya itu. Nah, oleh karena itu, maka kita uh, uji satu-satu gitu loh. Nah, buat apa kami uji ini semua? Ya tentu kami sebagai, sebagai penasihat hukum para terpidana ingin mencari novum, mencari bukti persesuaian dan sebagainya. Itulah yang kami inginkan, kami butuhkan dalam uh, upaya untuk uh, apa namanya uh, kalau bisa membebaskan para terpidana karena itu harapan dia. Itu awal awal almulanya. Hmm. Kemudian saya <coughs> karena saya yang ketemu sama dede ya. Itu uh, di, Dede, itu sudah kami uh, supaya keterangan itu pasti, dan kemudian tidak berubah lagi. Kami membuat uh, pernyataan uh, Dede uh, dibia, di, dibuatkan pernyataan dan di hadapan notaris Bang Ruli, tapi yakin kebenaran apa yang dikatakan oleh Dede, Dede. sebagai saksi pembunuhan Vina dan juga Eki. Sesaat lagi, Bang Ruli, ya, kita harus jeda hanya catatan demokrasi Indonesia. ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen pak nggak mau jadi saksi saya pengen keluar dari situ cuman saya udah di dalam saya bisa apa tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu pak kamu bilang aja lagi nongkrong di warung ada ada orang nongkrong sekurumbolan si anak-anak uh -huh. melempar batu bawa bambu uh -huh. nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu pak Aep sama Rudiana ngasih tahu saya pak. buat Aep lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang buat keluarga malu dan anak-anak pun jadi korbannya, anak sendiri jadi korban terhadap buat kedepannya, Pak. Diana, kalau merasa benar, segera mengambil tindakan hukum atas ucapan dari Dede. Dan ternyata ibarat ikan kena umpan, Rudiana telah memerintahkan kuasa hukumnya untuk mensomasi. Halo, terlalu lama somasi. Dalam dua kali lupa, -lupa jam, kalau memang rugian yang merasa benar, segera buat laporan polisi terhadap setiap pihak yang terkait yang membuat tuduhan tersebut. Juga kepada Mabes Polri, SP3 dari PEGI, segera tidak lejuti dengan agar semua penyidik waktu membuat BAP tahun 2016 harus segera diperiksa yang bersangkutan telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik, kami telah melayangkan somasi terbuka ya kepada saudara Dede, tentu ini akan kita proses hukum apabila yang bersangkutan ini tidak meminta maaf kepada Bapak Rudiana beserta dengan keluarga. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kami. Bang Ruli, seberapa yakin Anda dengan pernyataan Dede dan juga pengujian Anda ini tidak akan Anda lakukan jika kemudian tidak ada sedikit saja keyakinan diri Anda bahwa memang ada yang salah di sini. Betul tidak? Silakan. Ya begini, soal keyakinan hmm. saya kira ya kita serahkan saja sama Tuhan ya. Tapi saya juga nggak berani saya nyatakan, saya 100% yakin enggak. Hmm. Karena yang punya ini kan yang Tuhan yang di atas lah. Cuman saya ingin menanggapi sedikit tadi yang perkataan Ibu Elsa soal bintara mana mungkin sih bisa merekayasa demikian kan begitu penyataan Ibu. Saya kira saya nggak sependapat, karena apa? Karena Ibu udah meng-underestimate meng, meng gitu loh. Beliau itu, Pak ini adalah penyidik dan sudah ber, bukan setahun dua tahun, udah puluhan tahun. Mungkin pengalamannya lebih daripada para perwira remaja. Dia lebih panjang dongengnya untuk soal, kalau soal menyidik dan lain sebagainya. Jadi saya nggak sependapat soal itu. Uh, kemudian juga mengenai soal. Lu uh, dia <coughs> kembali kepada soal Dede ya. Saya juga tanya pertanyaan itu tadi. Kenapa baru sekarang? Betul, saya juga ada pertanyaan itu. Saya tanyakan langsung kenapa baru sekarang. Menurut dia, selama 8 tahun ini aman kok dia kerja. Kemana-mana nggak ada masalah, gak pernah ada apa-apa gitu. Ketika berita ini viral, tiga bulan yang lalu, itulah di titik itulah dia mulai membayangkan, kemudian dia, oh iya ya, itu loh, soal penyesalan dan lain sebagainya, sehingga di titik saya, saya tanya sama dia, "Anda ini bikin pernyataan ini, Anda bisa jadi tersangka loh?" Hukumannya juga bukan, tadi sudah dikatakan, hukumannya juga bukan sedikit, tujuh tahun, bahkan sembilan tahun bisa, saya. Dia bilang apa? Saya siap untuk menjadi tumbal. Saya yang masuk tujuh terpidana untuk keluar. Itu jawaban dia. Saya agak perinding. Hmm. Betul itu, betul katanya. Hmm. Saya ingin menebus kesalahan saya. Itu dan, jawaban dia. Dan tidak ada perintah yang diterima oh, oleh Dede ya dalam hal ini? Perintah dari siapa ya? Saya kan dia juga datang sendiri kok. Bukannya yang diminta dan lain sebagainya. Saya nggak paham soal itu. Tapi yang penting Itulah keyakinan dia. Dia ingin menebus kesalahan dia. Walaupun dia masuk ke dalam, dia siap. Itu jawaban dia gitu. Jadi saya sendiri angkat topi untuk sekelas eh, apa namanya Dede yang pendidikannya SMP. Sekalipun ucapannya sangat berisiko, Bang Ruli, karena bisa mempidanakan orang seumur hidup. Ada yang seumur hidup gara-gara kesaksian yang dianggap palsu itu. Itulah itulah yang dia sesali gitu loh. Itu dia sesali karena dia membuat pernyataan ini kesaksian ini makanya dia ingin cabut itu kesaksian itu tidak betul itu kesaksian menurut dia walaupun resikonya saya yang masuk ke dalam saya nggak apa-apa saya siap katanya itu pernyataan dia ini yang gak penting kejutan pidana itu bisa bebas apa yang disampaikan dede tidak main-main bu elsa gitu jadi uh, itu soal itu ya ibu kemudian <tuh> uh, saya juga tanya pada dia bikin eh, apa namanya bikin BAP ini kemudian bikin jadi saksi ini kemudian kan nanti akan ke ke, ke, ke sidang pengadilan. Nah, betul tadi yang dibilang oleh eh, rekan saya ini bahwa ketika datang panggilan sidang kepada dia, dia mengkonfirmasi langsung sama Ludiana, itulah kata-katanya. Gitu loh. Lalu kenapa dia mau jadi saksi pada waktu itu? Jadi ceritanya begini saya ulang lagi, padahal sebenarnya udah ada gitu ya. Tapi ya saya ulang lagi lah, bahwa dia malam itu ditelepon jam tujuhan, dia ditelepon oleh Aeb. Tolong antar saya ke Polres. Itu jawabannya. Nah ya, dia antar ke Polres. Mau apa? Ya udahlah nanti di sana. Ketika sudah di Polres, barulah dikatakan saya ingin bikin kesaksian. Tentang eh, anaknya Rudiana yang mati. Gitu loh kan saya nggak tahu apa-apa soal ini nggak apa-apa kamu ikutin aja kira-kira itulah e, e, percakapan mereka lalu <tuh> e, dibuatlah cerita itu kesaksian itu di luar di masih di, di area polres tapi dalam tidak dalam e, e, ruang pemeriksaan ditambahkan oleh Rudiana bahwa Rudiana menambahkan ini nama tersangkanya si Anu si Anu si Anu si Anu barang buktinya ini motor ini ini jadilah kesaksian itu gitu setelah itu e, setelah dia bikin kesaksian itu satu bulan kemudian dia juga udah keluar dari tempat kerjanya dan dia selama 8 tahun bisa bebas kemana-mana nggak apa-apa sekali lagi kami tegaskan bang kalau nggak tahu kenapa mau bang nggak tahu tapi mau ini ini orang dalam situasi okay. dia tuh pendidikannya SMP orang miskin bukan orang kecil lah gitu ya yang yang istilahnya penghasilannya se dapat sehari itu buat dia makan gitu loh. Sehingga begitu dibawa ke e, ini pengakuan dia loh. Sehingga ketika dia dibawa ke Polres itu dia kondisi tertekan, takut. Takut lihat lihat suasana di di kepolisian itu apalagi ada pakai yang baju baju polisi itu dia takut. Itulah akhirnya kenapa dia mau mengikuti gitu itu saya ingin e, menerangkan menjelaskan lebih lanjut ini adalah keterangan e, Dede, dede hmm. yang dibuat di depan notaris begitu isinya Bu Elsa ditangkapi Bu Silakan. Elsa begini ya andaikan Dede mencabut keterangan Dede kan men mengatakan bahwa dia melihat ada e, motor dilempar itu dikejar dan rupa ya. Tetapi bukan itu saja, bukan Dedek saja, Ma. Eh Masih ada dua saksi lagi yang masih yang men, sudah menjadi klien saya. Ya, klien perhaki. Jadi dicabut ini pun nggak bagi saya tidak bermanfaat gitu loh. Ya cuman memang sekarang jadi viral juga ceritanya. Tapi apapun itu, haknya dari rekan untuk berupaya dan saya hargai berupaya untuk bikin suatu novum untuk PK. Yang saya tidak setuju keterangan Dede ya, saya terlepas dari rekan kan, e, rekan saya kan cuma menampung ya. Tidak setuju adalah mengikut sertakan seolah-olah klien saya mengarahkan. Di mana klien saya itu bukan bukan waktu pada tahun 2016, bukan Polisi yang sudah berpengalaman, masih umurnya masih muda karena anaknya aja masih 16 tahun. Dia adalah uh, bukan yang sudah umur 50, 60, oh, udah pensiun ya. Jadi tidak bagaimana dia bisa menguasai jaksa juga. Surat panggilan dia ngambil dari jaksa kan enggak. Panggilan itu jaksa yang 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 kirim ke alamatnya. Jadi janganlah dia uh, Rudiana dianggap seperti jenderal, seperti Kapolri sehingga bisa menguasai semuanya. Jadi e, itu kan cerita Dede, ya nggak apa-apa dicatat saja soal Dede. Tapi bagi saya tidak semudah masalah. itu, Pak Ruli. Tidak semudah itu, Ibtu Rudiana mereka yasa. Kita jadi bersangga-sanggahan nih ya. Saya kan sudah menyerahkan kepada kepolisian. Udahlah, baiklah kita kasih aja pihak kepolisian yang menguji ini, kita kan hanya banyak menampilkan ini bukti, ini bukti, silahkan penyidik yang kemudian nanti memutuskan. Kan belum tentu juga Bu begini, orang dilaporkan belum tentu juga bersalah kan, kan masih ada proses itu nanti, iya kan. Jadi, tapi saya ingin ini kondisi yang faktualnya, yang, yang aktualnya pada waktu seperti apa. Itu yang saya pengen gitu loh. Untuk apa ya itu tadi saya mengumpulkan bukti-bukti ini gitu. Jadi kalau ini kemudian menyinggung si A, si B ya ya saya minta maaf tapi memang itu yang harus saya lakukan. Demi saya membela klien saya. Terima kasih. Bang Tony RM harus berkomentar juga karena kesaksian dari Dede ini bisa mengubah kronologi terdahulu. Kalau benar, tetapi kalau salah, sanksi pidana juga di depan mata akan dihadapi oleh Dede dan juga rekan-rekannya. Sesaat lagi Bang Tony, kita harus jeda hanya di catatan Demokrasi Ya, memang mungkin baru yang mengejutkan adalah berbagai pengakuan kemudian bisa membebaskan Peggy Setiawan Akankah kemudian pengakuan dari Dede ini juga bisa mengubah berbagai putusan yang sudah ada Bang Tony Ya terima kasih Jadi dalam putusan pengadilan nomor 16 atas nama Saka Tatal Nomor 3 atas nama Rifaldi dan Eko Ramadhani Dan nomor 4 atas nama Hadisa Putra dan kawan-kawan lima -kawan, orang Kesaksian Dede itu ada semua dalam putusan tersebut. Kesaksian Dede itu sama dengan kesaksian Aep. Pada poinnya adalah kesaksian Dede itu ia melihat, ya. Isinya dibacakan, Bang, ya? Boleh. Boleh. Silakan, ya. Bang. Jadi ini saksi nomor 25 ya, Dede Riswanto ini, ya. Ia pada tanggal 21 bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21 15, saksi melihat terjadinya pengeroyokan di jalan perjuangan di dekat SMPN 11 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bahwa para pelaku pengeroyokan melakukan pengeroyokan terhadap kedua korban dengan cara pada mulanya saya melihat para pelaku nongkrong di depan SMPN 11. Lalu saya melihat kedua korban mengendarai dari dua arah, dari arah utara jalan perjuangan menuju ke arah sumber saya melihat kedua korban berboncengan motor dan ada satu motor lagi yang jalan bersama kedua korban yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian ini dikejarlah empat motor, saya singkat saja ya, dikejar empat motor. Nah, kemudian saya dan saudara Aep melihat kejadian tersebut karena sedang berada di warung yang jaraknya sekitar 50 meter dan situasi sekitar sedang sepi karena sudah malam hari. Namun penerangan cukup jelas karena ada lampu penerangan jalan. Bahwa saya tidak ingat semua karena kejadiannya sangat cepat dan malam hari. Namun seingat saya para pelaku, nah jadi kan ini seolah-olah tahun kan. Ya, seingat saya para pelaku semuanya laki-laki yang masih berusia muda sekitar 20 tahun. Pelaku yang memukuli korban dengan bambu mengendarai sepeda motor Yamaha Fiction dan ada salah satu pelaku yang terdapat luka ditutup perban pada alis kanan berkulit hitam bahwa saat diperlihatkan pelaku saksi mengenali satu Eka Sandi, dua Suprianto, tiga Jaya alias Liwon, empat Hadisa Putra alias Bolang, lima Eko Ramadhani. Kelima tersangka tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban. Hmm bahwa saksi tidak ingat semua motor yang dipakai pelaku yang masih saya ingat yaitu saudara Eko Ramadhani mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam saudara Hadi Saputra mengendarai sepeda motor Yamaha Fiction merah ya, bahwa saya sering melihat para pelaku tersebut sering nongkrong di tempat tersebut apalagi setiap malam minggu para pelaku selalu nongkrong di tempat tersebut nah terhadap keterangan saksi yang dibacakan para terdakwa memberikan pendapat para terdakwa itu tidak benar keterangan si saksi Dede dan keberatan. Nah, artinya Dede ini kalau kita baca e, kesaksiannya yang tertuang dalam putusan ini seolah-olah Dede ini mengetahui bahkan sampai mengenali sepeda motornya, bahkan sampai mengenali nama-namanya ya, ketika diperlihatkan e, Eko apa Eka Sandi Supriyanto, iya dia kenal. Nah, selanjutnya ada kalimat- kelima tersangka tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban lalu belakangan ya sudah rame ini Dede mengatakan bahwa kesaksian seperti ini mengaku diarahkan oleh saudara Rudiana yang tidak lain adalah ayahnya korban atau eki melihat e, mimik muka Dede ya yang orang kecil orang kampung saya melihatnya dia jujur saya melihatnya dia jujur, dia, dia ini. Hanya dari mimik muka bang? Iya. Lalu buat apa? Lalu buat apa? Dede lagi enak-enak tenang, tidak ada masalah, tenang, dia bekerja di mana? Tidak pernah diusik-usik, baik oleh e, kepolisian, oleh netizen. Lalu tiba-tiba muncul, bahkan taruhannya dia siap di penjara. Karena dia sadar, walaupun diarahkan sama Rudiana, tapi sanksinya dia sadar setelah diberikan pemahaman oleh para penasihat hukum. Sanksinya adalah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP yang mengakibatkan terdakwa jadi dihukum berat. Itu tidak mudah. Kalau memang dia tidak benar ya tidak tidak uh, yang dia katakan ya. Ngapain juga taruhannya itu jadi penjara loh, taruhannya. Terus kemudian yang kedua ya ini tujuan dia bagus untuk membebaskan tujuh orang terpidana. Bahkan secara hukum delapan orang, walaupun Saka Tatal sudah menjalani, tetapi kalau PK itu kemudian dikabulkan, berarti kan ia tidak terbukti. Bukan terpidana, kan begitu. Nah, oleh karenanya memang langkah bagus. ya Untuk menguji, apakah Dede ini mengatakan ini, tadi kan keyakinan saya ini saya yakin benar, tapi ya. secara hukum tetap harus diuji. Makanya sudah langkah tepat, Dede ini dilaporkanlah ke Mabes Polri atau ke Baris Krim. Karena nanti akan diuji apakah kalimat Dede ini benar atau tidak, keterangan Dede ini benar atau tidak. Misalnya, pada saat Dede tidak pernah berada di lokasi, lalu kesaksiannya ini diarahkan, berarti kesimpulannya ya ada dua nih ya yang harus di yang harus ada ada dua saksi yang harus mengetahui. Pertama kalau Dede tidak tahu menahu berarti Dede tidak ada di lokasi. Maka Dede harus punya teman hmm. sebagai saksi yang menguatkan dia bahwa pada saat kejadian Dede tidak berada di lokasi. Kemudian yang kedua, Dede diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Nah, itu juga Dede harus punya saksi. Hmm. Karena ini udah lama, paling sebatas saksi. Coba mungkin kalau dulu ya, mungkin ya di halaman Polres Mungkin dibuka CCTV-nya, kan begitu? Atau di mana, di, di, di warung mana? Di, mungkin dibuka CCTV-nya ini, kan sudah lama, sehingga hanya saksi lah yang menguatkan. Tetapi saya yakin, penyidik Baris Krim Polri ini pinter, ya. Apalagi sekarang, kasus sudah menjadi perhatian publik, ya. Maka pasti akan didapat nanti bila mana ya, Dede ini benar telah memberikan keterangan palsu, maka Dede ini bisa dipidana diputus, tetapi putusan pidananya ini sebagai nopum bukti bukti, bukti baru. baru yang sangat kuat hmm. untuk membebaskan delapan terpidana. Tapi yang menarik, abang meyakini dari ekspresi muka bahwa itu adalah kebenaran yang, yang didukap oleh dede. Bang Fedrik ditanggapi dulu, bang Fedrik. Terima kasih. Uh, saya tanggapin satu persatu supaya karena tadi bicara rekan-rekan yang cukup banyak pertama saya tanggapin apa yang disampaikan re rekan Elsa saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa uh, kliennya ibu uh, itu Rustiana itu adalah selaku ayah daripada korban Egi. tentu dia itu emosi dan tentu dia itu sakit hati berusaha ikut membantu bagaimana bisa menangkap pembunuh sebenarnya terhadap dirinya putranya. Sebagaimana yang disampaikan pada Bu Elsa, saya tidak pernah bicara sama Pak Rudiana, saya tidak tahu, kan tiga hari aja kasusnya ada di Cirebon, kemudian dibawa ke Polda. Dengan demikian, saya sependapat dengan Bu Elsa juga, seorang namanya kanit, apa, narkoba, kalau nggak salah ya, itu pengaruhnya sangat kecil terhadap sesama sekantornya atau dalam hal ini kanit ser seum kan gitu apalagi terhadap polda well, polda aja sebagai dir yang sebagai kombes pengaruhnya nihil nggak ada pengaruhnya sama sekali sehingga dengan menyatakan bahwa di mana si apa Rudiana diduga melakukan skenario menyusun dan sebagainya silakan aja dibuktikan karena yang melaporkan yang menuduhkan harus bisa membuktikan kan silakan kalau apalagi sekarang sudah ditangani pada baris krim tentu saya yakinlah teman-teman baris krim akan membongkar <tik> di mana kalau ternyata setelah diperiksa itu tidak benar kan sanksinya itu kan laporan palsu juga pasti kena juga yang pelapornya dalam hal ini juga saya menanggapiin daripada Uh, PH-nya dahulu, Pak. Siapa Jody yang ayo. Naik ayo ya salah. So, ya, mohon maaf saya belum <laughs> belum kenal Pak ya. Ya uh, BAP-nya Bapak <tuh> harus masih ingat kali Pak ya bahwa Dedek dan AF itu kan di BAP di bawah sumpah di depan penyidik, sebagaimana Pasal 161 Ayat 1 kan Kuhap Pak. Saksi yang di bawah sumpah diperiksa oleh BAP dibacakan di hadapan sidang sama dengan saksi yang disumpah di hadapan sidang itu punya kekuatan mengikat. Dengan demikian, sekarang Dede itu memungkiri membuat surat di depannya notaris. Notaris itu hanya mencatat, nggak ada artinya. Banyak orang salah tafsir. Oh di depan notaris itu aktenya kuat, nggak siap enggak di penjara mau, Pak? Ha? Siap di penjara bahkan? Ya, ya kalau siap di penjara, ini kan sekarang lagi viral kan? Semua ingin se pengin masuk pen, masuk ke TV, disorot, diketahui, dikenal sama publik, Waduh. disambut sebagai pahlawan ya. Kalau siap di penjara, kalau seorang gini, tidak ada manusia di dunia ini yang siap di penjara. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak takut mati. Bohong semua. Itu saya yakin seribu persen nanti sampai waktunya bila dalam hal ini terbongkar ternyata dia itu palsu, dia akan bisa dijerat dalam hal ini terus dengan sumpah palsu 242 karena dia telah membuat keterangan di bawah sumpah di depan penyidik. Dengan demikian keterangannya dia itu mengakibatkan orang masuk penjara seumur hidup, dia bisa dihukum 9 tahun. Dia juga bisa dijerat dalam hal ini adalah content of court, penghinaan terhadap pengadilan yang dimana pasal 207, 217, 224 dalam hal ini KUHP sudah mengatur dengan masuk penjara satu tahun setengah dia juga bisa di dalam hal ini jerat dengan pemalsuan dokumen ya bila dalam hal ini ternyata keterangannya yang dulu diberikan atau sekarang akte notarisnya ternyata diperiksa atau disidik oleh penyidik ternyata tidak benar kan dia bisa dijerat dengan pasal 266 enam ya. menggunakan keterangan tersebut Pasti. untuk ketentu. Dan hal, dalam hal ini dia juga bisa dikenakan obstruction of justice ya, pasal 221. Tapi Bang kan Tony meyakini itu benar apa adanya? Benar ya, katanya. Kata semua kata orang kan logik. mengatakan demikian. Saya perlu mengingatkan pada rekan-rekan sesama avokat Pak ya. Kode etik avokat pasal 4 huruf B dan C. Hmm. Avokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurus. Misalkan wajib memberitahukan tembikarisiku apa yang dihadapi jika menjabat keterangan di bawah sumpah foto dan keterangan saksi dan sebagainya. Bro dalam hal ini kita itu melihat bukti, Pak. Saya klien siapapun di depan saya meskipun dia itu sebagai seorang pejabat tinggi pun saya tidak akan percaya kalau saya belum melihat dengan bukti-buktinya. Kalau hanya cerita menurut skenario yang diceritakan itu merupakan asumsi. Saya tidak akan bisa percaya. Kedua dalam hal ini saya minta rekan-rekan sebagai avokat kan tidak membuat buat satu statement pasti menang itu pelanggaran kode etik langsung dipecat itu pak kalau dilaporkan jadi kita tidak bisa memberikan harapan pada klien kita pak jangan takut pak bapak pasti menang saya jamin bapak bebas itu nggak benar itu pak karena saya mendengar sendiri saya punya rekamannya pak yang mengucapkan pasti menang cuma saya tidak mau ribut aja pak sesama rekan buat apa kita mesti ribut tapi saya hanya mengingatkan tidak pada tempatnya. Kemudian Pak, kalau dalam hal ini yang jelas Pak, ya, saya baca dari medsos, saya yeah. baca dari berita. dedek ini diarahkan oleh DM, ya kan? Seorang namanya DM, DM yang membawa semua orang ini ke Pradi. Bahkan dalam hal ini karena DM, dalam hal ini mantan bupati, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah, itu makanya ditanggapin kemudian dibikinnya dibuat suatu tim. Jadi itu urusannya Pradi saya nggak ikut campur. Tapi dalam hal ini Pak, Dede itu kan pasti bisa dijerat Pak. Andai kata terbukti Dede ini nggak benar dan atau saksi-saksi lainnya itu ternyata tidak benar Pak. Dia bisa dijerat pasal 55 Pak, Yunto pasal 221, Yunto pasal 242, atau dalam hal ini dua 2, apa, 28 ayat 1, 45A yang ya Undang-Undang nomor 1 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang ITE. Dan dalam ini Pak ya, hmm. saya hanya bisa menyarankan, kita sebagai alvokat, Pak, hmm. kita itu jangan apiuri Pak. Baik terhadap penyidik, baik terhadap klien, baik terhadap saksi. Okay. Kita harus terbuka dalam hal ini Pak. Di dalam hal ini Pak, pengaruhnya dedek itu sebagaimana tadi Rekan apa, Elsa juga menyampaikan. Saksi itu banyak Pak, bukan hanya satu orang. Kalau dan saksi itu di bawah sumpah dan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim waktu menyidang perkara tersebut, dan buktinya kan putusan tersebut sudah diputus dan sudah dikuatkan sampai tingkat kasasi. Dengan demikian, Pak, satu-satu jalannya adalah melalui upaya luar biasa PK. Namun, saya sebagaimana yang saya pernah sampaikan, Pak. Mereka itu pernah mengajukan grasi, jadi kemungkinan itu akan mengalami kesulitan. Tapi silakan aja eh, ya. hak dari setiap orang untuk mencoba. Tapi sana dulu. Ah, ah. Ya, silakan ditanggapi, Pak Jogi. Uh, terima kasih nih Pak Predikan sudah memberikan tadi semacam uh, pandangan bahwa setiap berita cara yang dibuat di hadapan penyidik di bawah sumpah itu betul. Secara formal bisa kita ketahui itu. Ya, saya juga sebagai mantan penyidik ya mengetahui itu. Tetapi ketika ada skenario yang diciptakan, apakah isi daripada BAP itu bisa dipertanggungjawabkan secara material isinya? Itu kan menjadi pertanyaan. Terbukti, sekarang kehadiran Dede yang kami tunggu-tunggu di ruang persidangan pada saat itu, kenapa dia tidak muncul jika katakanlah keterangan yang disampaikan di BAP itu adalah hal yang benar? Itu persoalan. Sehingga sekarang ketika keberanian dia muncul dan melihat ada tujuh orang terpidana yang sedang kesakitan, ya menjalani hukuman syurga, timbul hati nuran dia. Dia bertarung dan rela untuk dipenjara. Begini Pak. Bukan, aku selesaikan dulu Pak ya. ya. Jadi terkait dari apa yang Bapak sampaikan itu, ya. betul Pak, kita tahu lah berita acara itu bisa dibuat begitu gampangnya ya. Kita tahu juga di dalam dalam laptop itu semua atau komputer itu ada itu semua Pak daftar pertanyaan ya. Tanda tangan semua segala macamnya dan terakhirnya itu setelah berita acara ini dibuat kemudian dibaca oleh yang diperiksa. Itu karena ya? dengan bahasa yang mudah dan mengertinya kemudian menandatangani, menandatangani. itu sah pak ya tanda tangan itu. Tetapi isinya itu betul nggak sesuai dengan kejadian ini yang sekarang menjadi masalah. Ketika muncul dede yang tidak pernah muncul doang persidangan dan membalikkan semua apa isi dari BAP itu yang sekarang harus kita respon dengan baik. Kenapa saya bilang direspon yang baik? Ada pak orang yang tersakiti tujuh orang. Saya juga hati saya teriris pak. Dengan hukuman penjara yang jatuhkan oleh hakim pada saat itu. Yang notabene sebenarnya itu harus bebas pak. Dan saya terus terang aja. Sebagai lawyer dari lima terpidana. Mendengar kata-kata hakim. Supaya bapak ketahui ya. Jika tidak terbukti saya akan bebaskan. Itu sampai sekarang terngiang ya, ya. dalam pikiran saya pak. Kenapa hakim berbalik? Karena kami di demo selama persidangan itu. Apa penyebabnya demo? Berarti ada skenario yang besar agar kami tidak membela mati-matian terhadap mereka. Itu dulu, ya. Bang. Ya, itu dulu, betul, betul Itu saya akui, dan Anda yakin itu ya? Dan saya yakin nih, semua itu. seandainya katakanlah keterangan Dede, apa yang dibuatkan lebih detail, benar, dia tampil dong dalam persidangan. Hmm. Tapi buktinya sekarang dia akan mengatakan, "Saya menerima panggilan untuk sidang." Lalu dia menghubungi siapa? Bukan berkonsultasi dengan orang tuanya, bukan dengan kakaknya. Kepada siapa? Bapak silakan buka Pak podcast. Terus penjelasan ketika dia hadir di di DPN Pradi yang dipimpin apa pimpin oleh Poto, dia menjelaskan itu. Jadi kita juga Pak harus fair gitu kan ya. Kabarnya diduga menghubungi Ibu Rudiana, Bang ya. Pedrik ditanggapi. Itu harus fair Pak. Okay. Dengan kehadiran saudara Dede sekarang ini membuat harapan baru Pak, membuka harapan baru. Untuk mereka-mereka yang sekarang terjalimin. <tuk> untuk mendapatkan kebebasan apabila nanti Dilakukan PK itu, bapak harus pendapat dengan Akhirik. saya. Ya, saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh rekan. Ya oleh. kita boleh simpati pada klien kita. Menang kalah itu hal yang biasa, pak. Iya, saya setuju Lekal pak. Sekarang hak Tapi tempat. kalau faktanya, pak, kalau faktanya menang menang kalah hal yang biasa. Kalau faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, terus mau diapain? Ya. Kenapa waktu itu bapak tidak bisa memenangkis, Leng. tidak bisa tuangkan dalam pleidoy? Sudah. Eh, sudah, pak. Kalau sudah sudah pak sudah pak berat begini supaya bapak tahu itu kan bapak, bapak kan tidak mengalami dalam hakinya. persidangan tidak mengalami persidangan saya yang hadir selama dalam persidangan dan semua juga dokumen yang ada di persidangan sudah kita bantah bapak supaya tahu itu yang namanya tubuh korban ditusuk tapi dalam pisum repertum maupun hasil forensik tidak ada apa itu bukan merupakan suatu fakta yang keliru dalam dakwaan jaksa tapi hakim selalu meng akan kami pertimbangkan apa yang dipertimbangkan ya. dihukum orang. Ya. Begini Pak, visum eretum yang saya baca di dalam berkas putusan itu ada luka sayatan. Itu Pak, jangan-jangan dibantah Pak. Saya hanya melihat daripada visum Pak. Harusnya Bapak dalam hal ini berjuang dong, berdialog kalau perlu bagaimana caranya bisa membebaskan. Papa, Papa Reding, dalam baca, dakwan, priori, pak, Pak Predi udah baca belum dakwaan Pak. Sudah Udah baca belum dakwaannya. Kalau hakim mengatakan Pak. Bukan dakwaan udah baca belum. Saya sudah baca Pak. Dakwaan ada saya tusukan, baca semua, ada pak. Tapi dari, dari, hasil pemeriksaan forensik. Sa saya, saya baca visum yang dicantumkan dalam putusan Pak. Saya tidak mungkin bisa membaca visum aslinya karena saya berkas nggak pernah baca pak. Begini pak. Saya baca itu dari putusan begini, pak. pak. Bapak punya hati nurani nggak terhadap mereka yang terpidana menjalani hukuman penjara? Hati nurani terhadap para korban yang dibunuh secara keji pak. Begini Gini, pak. Kalau, kalau bicara soal itu, pelaku pak, itu mau menang hakim tunggu, pak. Kita tunggu. tidak bisa dalam hal ini ikut campur Ada pak. Ada kasus yang sebenarnya yang tidak pernah kita diskusikan di dalam forum manapun. tentang kecelakaan lalu lintas, tetapi selalu terpreming ini adalah pembunuhan. Itu adalah tanggung jawab daripada penyidik, bukan saya, ya, Pak. Makanya, saya hanya makanya, memberikan pak, setiap gambaran hukumnya aja, Pak. Betul. Ya. Makanya setiap ada forum selalu membicarakan masalah pembunuhan dan pemerkosaan. Padahal faktanya ada kecelakaan lalu lintas yang tidak pernah dilakukan oleh TKP secara saintifik. Ya, silakan dong, Pak. Dan kenapa Bapak waktu itu tidak ya, lapor? Kenapa sudah tidak tidak mengatakan forum Kapolri dong Pak. Tapi kalau perlu ke ke Kapolri dong, Pak dengan dah ini hanya di belakangan baru dan Bukan. baru teriak, Pak. Bapak kan tidak mengalami, saya yang mengalami. Tapi kalau sekarang Pak Hakim menyatakan, Pak, jika tidak terbukti akan sebebas Itu moto Hakim di seluruh Indonesia, Pak. Bukan. Nah, itu enggak usah kita bicarakan, Buh. Pak. Mempengaruhi medicine, Pak. Atau Jarang, Atau adik-adik sini, udah itu enggak benar Pak. Di mana pun bilang, saya udah benar kali Pak, ternyata, pak Bapak persidangan. Saya, kabulkan. Jangan Semua bilang Bapak moto, demikian, Jangan... Hakim enggak pernah punya moto seperti itu. Begitu Pak, saya di mana-mana saya sidang Pak lebih dari 50 tahun. Semuanya, 50 tahun, Semuanya mengklaim kebenaran tapi kita sesungguhnya itu, ingin pak. mencari objektivitas yang, dan keadilan sesungguhnya hanya tapi di sana demokrasi pada Pak Presiden kembali. Harus ternyata. bersama kami pemirsa. juga akan libatkan mahasiswa ya, ya, Maria ya. Langsung saja sudah ada yang ingin bertanya silakan. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Saya dan saya Ibrahim mahasiswa fisip 4. Dari fakta-fakta kasus yang mulai terungkap mengarahkan kepada plot twist seperti cerita-cerita atau film-film yang sering kita tonton. Tarik ulur kasus yang terjadi, lalu ada tindakan kekerasan bahkan skenario yang dibuat mengarahkan kepada kebenaran-kebenaran kasus dan aktor-aktor yang terlibat di dalam kasus ini. Lalu dan dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana tanggapannya terkait politisasi kasus yang mengarahkan kepada kebobrokan institusi yang terlibat salah satunya institusi politik. Lalu bagaimana penegakan hukum ke depannya di tengah fenomena no, vir no viral no justice. Terima kasih. Oke, okay. Pak Ito silahkan langsung ditanggapi Pak Ito. Baik. Terima kasih. Uh, yang pertama tentunya kita harus melihat kalau bicara masalah politisasi, kasus harus bisa dibuktikan, ya. Sebagai kita yang orang meng meng mengerti tentang hukum, tentunya harus didukung dengan fakta-fakta. Kita ini bicara sekarang di sini, mencari keadilan dan kebenaran, keadilan buat siapa, baik buat korban maupun yang mungkin terpidana. Mungkin, ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa di sini, kadang-kadang eh, kita berpikir terlalu sempit, ya, bahwa... Di dalam negara hukum kita ini ada dikenal dengan criminal justice system. Sistem peradilan pidana dari mulai penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kemudian penuntutan umum oleh penuntut umum dan pengadilan oleh hakim. Jadi semua itu dari mulai hulu sampai ke hilir. Jadi jangan hanya melihat di penyidikan. Proses penyidikan ini hanya mengumpulkan keterangan mengumpulkan saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, kemudian diserahkan kepada jak jaksa. Alangkah janggalnya kalau jaksa mau menerima begitu saja. Saya pernah menjabat di dua kali direktur lalu lintas dan saya 18 tahun di reserse. Jadi Pak Jonggi ini dulu teman saya, waktu di saya lalu lintas dia di reserse. Jadi kalau dikatakan yang tadi kecelakaan lalu lintas, kalau saya orang lalu lintas dan basic saya reserse, kalau ada namanya helm utuh, tapi kepalanya remuk, tentu saya berpikir, "Mana mungkin helmnya utuh? Kepalanya remuk." Saya harus berpikir, sebagai orang residen, pasti ada sesuatu yang janggal. Disitulah kita mulai melakukan penyelidikan. Nah, kemudian tadi dikatakan, "No viral, no justice." Ya, saya kira itu memang harus diakui. Banyak hal-hal yang pada akhirnya kemudian e, membangunkan ya, aparat kepolisian untuk melihat kebenaran dari satu berita. Ada yang benar, tapi banyak yang benar, ada juga yang salah. Tentunya kita tidak bisa menggeneralisasi. Nah, ini ada satu hal yang sangat menarik di sini ya. Contohnya adalah sederhana aja, maaf nih Pak Tony, kita coba berpikir sekarang secara objektif pada saat sidang pra peradilan. Pegi Setiawan mengatakan saya tidak mengenal satu pun pelaku pidana terpidana. Setelah dibebaskan muncul video yang saya punya yang saya punya mengatakan saya kenal apa namanya si Sudirman saya kenal ini dan lain sebagainya. Mereka itu tidak bersalah. Kemudian naluri saya, nalar saya bicara ini kok lucu gitu. Jadi berarti di sini kan proses peradilannya juga ada hal yang tidak benar. Tapi kan ini semua adalah proses hukum yang sedang berlangsung ya. Jadi di satu sisi pada saat pra peradilan mengatakan dia tidak kenal, pada saat sudah selesai mengatakan kenal. Ini juga sama dengan Peggy. Saat dia peradilan dia mengatakan bahwa kenal, tiba-tiba sekarang 8 tahun kemudian dia mengatakan tidak kenal. Nah ini kemudian mengerucut kepada seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak profesional. Ya padahal di situ sudah dikawal oleh penasihat hukum, penuntut umum dikawal juga oleh hakim. Sudah ada keputusan mulai dari pra peradilan, kemudian tiga tingkatan pengadilan sampai dengan gerasi. Saya tidak mengatakan mereka itu salah atau benar, tapi tentunya kita juga harus melihat. Saya tahu namanya seorang ibtu ya dulu Aibda Rudiana tuh orang kecil dia, dia tidak tidak ada apa-apa. Apakah dia bisa membuat satu cerita? Saya juga nggak tahu. Saya kira kita semua juga nggak tahu kok. Yang tahu hanya Tuhan. Tapi di sini tolong mungkin kita harus melihat bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oknum anggota kepolisian, tentunya kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang e, secara umum digeneralisir merupakan lembaga. Kemudian juga politisasi hukum ini harus jelas juga gitu kalau kita membuat istilah tentu kita harus punya terminologinya, kita harus punya faktor pendukung, kita harus punya referensinya. Sehingga kalau lihat kasus ini mengapa jadi rame, ya karena ada hal-hal yang diangkat saat ini yang setelah 8 tahun pengalaman saya, seseorang yang memberikan keterangan pada saat kejadian, pasti itu jauh lebih benar setelah sekian tahun kemudian. Akan banyak intervensi, pengaruh, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya. Pak itu tapi tadi cukup mengejutkan Bapak juga menyeret sama Peggy yang sesungguhnya kalau di peradilan dengan setelah bebas, di tangan bebas, bertolak belakang. Ini cukup mencengangkan Pak ini Pak. Baru kami dengar saya, hari ini Pak. Di ya, saya hanya, mungkin Pak Tony nanti saya kasih videonya pada saat Peggy mengatakan tidak mengenal semua tersangka dan pada saat dia mengatakan dia mengenal bahkan si Sudirman yang menyeret Peggy sebagai pelaku utamanya itu pada saat pertama dia dikatakan tidak kenal kemudian dia mengatakan dia kenal karena teman dekat satu kampung teman sekolah dan lain sebagainya kalau saya kan bicaranya hanya fakta saya juga nggak tahu saya tidak mengatakan bahwa pengadilan salah ya saya tidak mengatakan pengadilan salah saya tidak mengatakan pengacaranya mereka ya saya ini tidak tapi saya hanya mengangkat ada dua fakta yang bertentangan ya oke ini harus ditanggapi ya pak ito ya silakan Iya. Uh, saya luruskan pak ito Peggy Setiawan itu Pak belum pernah Pak diproses di di pengadilan Pak. Pra peradilan itu Peggy Setiawan tidak pernah dihadirkan Lalu ngomong Pegi Setiawan itu tidak kenal itu di mana di pengadilannya? Pegi Setiawan itu ya kalau kan bapak tadi di pra peradilan kan itu di pra peradilan itu Pegi Setiawan tidak pernah dihadirkan, pak. Bahkan kami yang meminta itu agar Pegi Setiawan dihadirkan ke hakim tunggal itu kan. Nah tetapi kan e, nyatanya tidak. Jadi mendengar di mana kalau Pak Ito ini ya Me mendengar Peggy Setiawan di per peradilan itu, ngomong tidak kenal. Yes. Kemudian, yang kedua, Pak, saya tangkapi dulu, Pak. Sementara yang kedua, kan. yang video, ya, yang video ya. itu, ya. yang video, Pak. Peggy itu terkadang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Wartawan selalu sering menanyakan bahwa kenal tidak. Sebenarnya, Peggy menjawab itu adalah kenal itu dengan Sudirman karena dia teman SD, Pak. Kalau yang lain itu tidak kenal, Pak. Kalau yang lain itu jadi, Pak, kenalnya itu hanya dengan Sudirman. Itu pun setelah lulus SD, ya. Kemudian dia bisa SMP-nya juga berbeda, Pak. Nah, jadi jangan menggiring opini, Pak. Tidak, tidak. Ya, jadi gini, gini, sebentar. Kita akan itu. sebentar. Kasih waktu saya dulu, ya. Pak Tony. Nanti saya kasih videonya dari boleh, saya. Boleh. Di sini yang juga mengatakan apa -apa. bahwa Peggy Setiawan itu tidak mengenal semua. Ya terpidana sangat jelas. Padahal salah satu terpidana itu adalah Saudara Sudirman. Saya punya ini videonya nanti saya kasih. Iya tapi dan, itu bukan ya, di pengadilan Pak. Betul. Bukan di pengadilan. Betul. Iya. Gitu. Tapi salah mengatakan di luar persidangan ya, ya. Peggy mengatakan tidak mengenali. Kemudian di video kan mengenal me dengan Sudirman dan Pada lain saat lain. pra peradilan Pak, Bapak mengatakan bahwa terjadi salah tangkap. Dengan dasar dari keterangan Peggy Setiawan yang mengatakan tidak, tidak mengenal. mengenal semua. Itu dasarnya yang bapak bawa di pra-peradilan. Setelah pra-peradilan saya muncullah video yang mengatakan Peggy mengenal. Mulai Sudirman dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kita bicara masalah fakta. Ya saya kira bukan mengatakan bahwa di pra-peradilan tapi sebelum pra-peradilan Peggy setiawan mengatakan tidak mengenal itulah dasarnya Bapak sebagai penasihat hukum mengatakan bahwa Pegi tidak kenal ya, sehingga tapi itu, dikatakan itu salah tangkap dikatakan mungkin yang bersangkutan adalah error in persona jadi nah. itu bukan di pra peradilan, bukan di pengadilan, Pak. Dan itu kan gua gua statement, statement. Betul, ya, statement yang di luar, dijadikan dasar ya. oleh saudara. Dan, untuk dan di pra peradilan. Dan gitu. sepanjang saya menangani kasusnya Peggy ini, sejak awal saya sebelum uh, jadi kuasa hukumnya Peggy, Pak, saya lebih memilih interview uh, keluarganya dan sejak awal juga memang Ibu Kartini orang tuanya memang kalau sama Sudirman kenal teman SD dari awal juga begitu, Pak. Tidak ada kemudian, tidak kenal sama semuanya ya. Nanti terpidana. nanti nanti, Sudirman, kita, kenal, nanti kita nanti kita dengar. Gitu, karena teman SD. Ya, karena Sudirman salah satu salah satu uh, terpidana dan dia yang membawa uh, Pegi ya, Siawan salah kenal. Terus gitu. inti yang yang Bapak maksud apa intinya? Jadi -kong saya sampaikan bahwa setiap orang itu bisa merubah keterangannya termasuk Dede. Oh. Wow. Tapi itu ada sanksi hukumnya. Nah nanti silahkan gitu. Tapi jangan di sini seolah-olah mengatakan ada hal-hal yang diatur oleh penyidik dan harus dibuktikan Pak Jonggi ini penik penyidik dan Pak Jonggi pengalaman sekali pernah nggak Pak, jo Pak Jonggi mengarahkan orang? Saya tanya sekarang. Pak Jonggi langsung dijawab. Silakan pernah ito, tidak ito, mengarahkan ito, orang ito, Pak Jonggi? Baik, terima kasih Pak Ito. Ya. Jadi dalam kamus uh, proses penyidikan, Pak, itu kan seorang kedudukannya saksi atau tersangka itu bebas memberikan keterangan. Uh, ketika katakanlah penyidik sudah beraudien dengan uh, si A atau si B yang diperiksa kedudukannya sebagai saksi atau tersangka, maka kedudukan daripada seorang penyidik itu tidak boleh mengintimidasi, walaupun dalam prakteknya ada, ya, tetapi secara pribadi, Pak. Dengan gelar ilmuwan yang saya miliki, saya tidak pernah mengarahkan seseorang untuk kamu berbuat sesuatu demi kepentingan orang lain. Tidak pernah Itu. Pak Ito. Saya kira Pak Jonggi ini salah satu contoh penyidik yang baik. Tapi oknum ada juga. Betul Pak. Makanya saya tanyakan demikian Pak. Karena tadi logikanya adalah setelah tiga hari dari Polres dipindahkan ke Polda, kenapa? Saya bicara langsung dengan Kapolda yang lama dan Kapolres supaya tidak ada konflik interest hmm. karena si apa namanya Rudiana itu adalah anggota Polres Pak. Nah sekarang saya sependapat dengan Bang Ruli ya kita sekarang bicara masalah ini saling bicara berdasarkan versi kita masing-masing hmm. kita kembalikan saja kepada sistem hukum negara kita lah ya. nanti bagaimana hasilnya PK dan lain sebagainya buat apa kita misalnya saling ngotot, hmm. merasa benar merasa yakin hmm. tapi saya sebagai insight sebagai apa Purnawirawan Polri saya merasa bahwa institusi Polri saya ini sekarang bahkan Pak Kapolri memerintahkan Rudiana diperiksa di Mabes Polri hmm. ya supaya tidak ada konflik interest kita tunggu dalam minggu ini kalau memang bisa dibuktikan percaya sama saya Pak Kapolri tidak akan pernah menutup kita tahu kasus-kasus besar beliau tidak menutup ya. Kita harus percaya kepada institusi. Demikian. Pak. Jadi Pak, itu tuduhan kepada Ibu Rudiana itu benar apa adanya atau tidak? Kenapa kalau memang tidak benar dan dibantah tidak muncul langsung, Pak, Ibu Rudiana? Saya Sangkutan, Pak. Begini. Rudiana itu adalah anggota Polri. Hmm. Dalam Nantif, ya, setiap dia melakukan suat sesuatu yang di luar kedinasan, dia dilarang sesuai dengan kode etik. Sehingga sekarang Rudiana sebagai manusia biasa didampingi oleh Ibu Elsa Didampingi oleh Pak Pitra. Nah dia punya hak sebagai manusia yang menuntut keadilan atas kematian anaknya. Sehingga dia ingin. Jadi kalau menurut saya. Kalau saya misalnya ada seorang. Katakanlah dedek. Saya pelakunya. Itu tujuh orang bebas semua Pak. Ingat kasus Sengkon Karta. Hmm. Tapi kalau saya mengatakan. Saya pernah meng, apa namanya, memberikan keterangan palsu. Kan harus dibuktikan juga. Jadi saya kira. Saya sangat sependapat dengan Pak Ruli. Kita daripada sekarang masing-masing mempertahankan uh, apa versi kita lebih baik kita menunggu pengadilan dan tolong, ya tolong hargai bagaimana sekarang kepolisian itu melakukan berusaha mengungkap kasus ini saja jujur secara transparan ya sudah ada eksaminasi dan saya tahu betul hasilnya didampingi oleh kompolnas. Kompolnas saya selalu berkoordinasi dengan teman saya di di Kompolnas didampingi oleh LPSK, Pak. Semuanya nah. Malilah kita berharap semuanya bahwa kasus ini secara transparan dibuka, siapa yang salah ya harus bisa menerima keadilan harus bisa diterima, Pak. Kebenaran harus bisa diterima. Kita kembali kepada sesuatu yang mempercayai sistem hukum di negara kita ini masih ada. Ya, kita, Pak. Itu juga yang kami harapkan ya. Silakan. Iya. Kalau saya ya dengan munculnya Dede bahwa ia kesaksiannya mengaku diarahkan oleh Rudiana, kesaksian yang tadi kami bacakan. Kemudian ditambah lagi Liga Akbar juga sama ya. Ia mengaku juga diarahkan karena pada dasarnya yang sebenarnya Liga Akbar tidak pernah tahu dalam kesaksiannya Liga Akbar bersama Eki itu kan berbarengan motoran ya, lewat kemudian dilempari. Liga Akbar yang masuk gang kemudian selamat Pinaeki Eki terus dikejar akhirnya jadi korban. Nah dari dua orang yang muncul itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa semua ini ya skenario nya itu ya semakin menguatkan keyakinan saya saya semakin yakin bahwa Pak Rudiana inilah ya yang tahu semuanya. Oleh karenanya oleh karenanya jalan masuk untuk memeriksa Pak Rudiana ini sudah ada yaitu laporan polisi, baik terhadap Rudiana maupun terhadap Dede. Dari Dede bisa, karena ketika Dede diperiksa, Liga Akbar diperiksa, pasti akan menjelaskan siapa yang mengarahkan. Nah, ditambah lagi, di netizen ini beredar luas, bahwa yang meninggal itu katanya bukan Eki. Eki itu masih hidup. Itu di netizen ya, kalau sampai ini benar, Ya kalau sampai ini benar, wah luar biasa Biar ini ya. Buasa. Kalau sampai ini benar ya, bahwa Eki itu masih hidup, sebegitu rapi skenarionya, skenario skenario lalu untuk menutupi apa, atas pesanan apa, kemudian ya e, ternyata misalnya yang disebut-sebut Eki, kemudian e, ternyata bukan Eki dan Eki dugaan duga anda itu kemana? Dugaan anda kemana? Dugaan anda ya pak ya? Dugaan anda kemana? Skenario siapa? Otaknya siapa? Dugaan anda dijawab singkat. Ya. Sebenarnya, kalau dari putusan ini, ya, pertama yang mengamankan adalah Rudiana. Delapan pelaku itu, kemudian yang kedua dalam BAP juga nama-nama pelaku itu yang memunculkan adalah Rudiana. Kemudian, CCTV di lokasi kejadian tidak diperiksa, tidak dibuka. Enam handphone dalam yang menjadi barang bukti juga tidak dibuka, termasuk handphonenya Pina. Ya, Jadi, ini e, menurut saya yang disidangkan ini adalah skenario. Tujuannya apa, lah? Kita tidak tahu makanya Pak Rudiana diperiksa ini biar jelas. Okay. Apa moti, apa motifnya nanti seandainya dugaan saya bahwa Rudiana lah yang mengatur skenario yang yang disediakan. Ibu Elsa, okay. Pak Ito, Sampai komentar. Jelas. Bagi kuasa hukum motifnya Pak Rudiana mengatur okay. semua ini. Ini kalau terbukti ya. ya. Ibu Elsa ya, boleh komentar Namanya juga dugaan ya. Okay. Dugaan kan bisa benar bisa enggak benar. Jadi saya sendiri sudah mendapatkan keterangan langsung dari anggota Irwasum yang kebetulan bekas sek Sekpri saya, oh, okay. sekarang bintang satu. Beliau mengatakan dia sudah ngecek langsung ke makamnya Eki dan Vina. Yang kedua dia sudah melihat dalam visum dokter itu tidak mungkin mengatakan bahwa nama saya Ito tapi disebutnya Elsa, nggak mungkin. Karena itu harus visum itu kan harus betul-betul mayat. Nanti kasihan kalau namanya dimakamkan si Panji, tahu-tahu namanya si Ito kan beda. Kemudian yang kedua. CCTV waktu itu Mas Tony CCTV-nya tuh gak ada Pak, jadi yang ada jauh itu sama sekali tidak sehingga tidak bisa digunakan. Satu keterangan yang sekarang rame, adanya sperma. Saya sudah bicara dengan dokter forensik yang memeriksa, betul Jenderal ada sperma, tapi sperma itu mempunyai masa e, rusaknya. Kemudian pada saat kami melakukan penggalian atau eksumasi, sperma itu sudah bercampur dengan tanah dan air. Di sana juga ditemukan kami sulit menemukan DNA sehingga itu tidak dimasukkan dalam pasal perkosaan hanya pasal 340 itu alasannya penyidik mengapa menyebutkan hanya pasal 30. Nah, munculnya eh, perkosaan ini kan karena tiba-tiba ada sperma. Saya kira ini mungkin fakta yang perlu saya sampaikan. Bu Elsa singkat. Jangan sampai Silakan, Bu Elsa. Ya. Saya Justru, ini kita melakukan upaya-upaya hukum ini untuk meluruskan semuanya, yang mengatakan Eki, e, eki Almarhum bukan anaknya, e, klien saya, satu ini jadi masalah. Kedua yang dikubur itu bukan Eki Almarhum, tetapi Panji itu masalah. Kemudian, ini kecelakaan. Bukan pembunuhan, itu masalah. Saya nggak usah panjang lebar ya, karena ini udah putusan inkrah yang kita uh, harus hormati. Hmm. Tetapi saya lihat podcast nih yang terbaru ya, dua hari yang lalu, podcast antara DM dengan uh, pemandi mayit ya, uh, pemandi mayit dari almarhum Vina uh, ya, Vina dinyatakan, Bu apakah waktu dimandikan mayat ini kelihatannya kecelakaan atau pembunuhan. Saya sebetulnya agak kaget juga, bahaya juga nih. Begitu tautannya saya lihat ibu ini bilang, ini mah pembunuhan, ada potongan ini, ini. Waktu saya bersihin di vaginanya penuh lendir. Jadi ini bukan, bukan, kecelakaan Taman. tapi pembunuhan itu aja saya sampaikan. Baik, terima, kasih terima, kasih terima kasih banyak. Ya Nah, ini podcast ya, yang saya Mbak saya sa juga. sangat perlu di sayang nonton sendiri. Okay. Ya. Ada salah satu cara untuk mengakhiri spekulasi ya dari masyarakat dan netizen. Apakah Eki yang di, yang meninggal itu Eki bukan? Ada salah satu cara. Mabes Polri harus membongkar kuburan eki, kemudian dilakukan tes. testing. Astagfirullahaladzim, dia sudah pernah dikubur dan dibongkar tidak lagi. Itu tidak bisa. DNA. Tidak manusiawi. Cocokan dengan. saya keberatan sekali ya. Cocokan itu dengan. Sudah... Loh, sudah... Sudah... Loh, 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 itu anaknya, keberatan, berat. sudah. keberatan? Kan untuk mengungkap kebenaran. Untuk mengungkap kebenaran, Untuk mengakhiri spekulasi yang berjalan. sudah pernah dikubur dan sudah pernah dikubur. Harus setuju. Enggak bisa orang jenazah dikubur. Jangan, jangan, jangan. Anda. Eh, jam. Lakukan ya, tes eh. Usai sudah catatan demokrasi hari ini, saya Andromeda Merkuri. Dan saya Maria Sikas, terima kasih kepada seluruh narasumber yang, yang sudah hadir pada malam ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Kita tunggu bagaimana kemudian nanti kelanjutan dari kasus ini. Harapan yang semua kebenaran bisa terungkap. Saya Maria Sikas dan Andromeda Merkuri pamit. Terima kasih. Sampai, Sampai jumpa. jumpa.